sangat apresiasi kegiatan kalian. Ya luar biasa, ya banyak laporan-laporan yang saya terima dengan hasil excellent. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya pertahankan hal ini, terus buka keran komunikasi kalian di antara kalian. Ingat, keran komunikasi sangat penting karena kita bekerja berdasarkan sistem yang ada. Ya jika kalian salah berkomunikasi, tidak mau berkomunikasi satu dengan yang lainnya, maka yang terjadi adalah kepatalan. Jangan kita sawang sinawang. Apa sawang sinawang? Melihat sesuatu yang lain itu lebih baik daripada kita. Belum tentu apa yang dialami orang lain lebih baik daripada kita. Itu sawang sinawang itu sangat menghantui semua orang yang bekerja dalam suatu tempat. Ya, dia selalu berpikir, wah itu lebih bagus, wah itu lebih enak, wah itu enak sekali dia. Kalau nggak ada tim, siapa yang menjaga kita semuanya? Kalau nggak ada tim masak, siapa yang mau masak? Bagaimana kalian mendapatkan energi? Kalau nggak ada tim markas, siapa yang membersihkan pakanan yang menyiapkan memperbaiki? Kalau nggak ada tim medik atau tim staff, siapa yang buat laporan melaporkan kepada satuan atas? Semua memiliki peran yang sangat penting. Pertahankan hal ini. Masuk 5 bulan dan 6 bulan yang terjadi adalah kejenuhan. Kejenuhan, ingat, itu adalah musuh yang paling terberat kita. Karena pekerjaan sudah kalian kuasai secara profesional, tapi ketika kejenuhan sudah mengantui kalian, pada saat detik itu juga akan mencari hal-hal yang tidak baik. Pertanyaan sekarang kau sampaikan, tapi ketika suatu perintah, ya tolong laksanakan dengan baik. Jika perintah itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan harapan, ya kau telan saja, kemudian kau masukkan dalam perut, biarkan hancur dalam perutmu itu. Jangan kau omongkan kanan, kiri, hembuskan keluar. Saya tidak butuh orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang pintar, tapi dia tidak loyal. Tapi yang saya butuhkan adalah orang yang biasa-biasa saja kemampuannya, tapi sama toleransinya tinggi sekali. Kenapa loyal? Selalu melaksanakan perintah. Kenapa toleransi? Di antar temannya dia mampu menghargai.